Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anang di anangcos.com. Baik teman-teman, masih di dealer Honda, sekawan motor Dampit. Nah, ini kita lagi jalan-jalan melihat-lihat, barangkali ada motor-motor terbaru ya, yang mungkin lagi jadi incaran teman-teman. Nah, di depan saya kali ini sudah ada satu unit Honda Beat ya. Ini tipe apa ya, tipe CBS kalau nggak salah ini. Warna putih teman-teman ya, kalau nggak salah ini warna dense white ya, warna terbaru juga ini tahun 2021 ini. Nah ini ya, warnanya kombinasi antara putih dan hitam. Ini adalah tipe CBS. Coba kita lihat. Nah ini ya tipe CBS, di sini tidak ada tombol ISS-nya di sini ya. Kemudian desain speedometernya sama dengan Honda Beat yang lainnya teman-teman ya. Seperti ini, kombinasi antara analog dan juga digital ya. Untuk digitalnya ini untuk indikator bensin ya, bahan bakarnya. Kemudian di sebelah kiri tidak ada tombolnya standar ya. Kemudian kita lihat bagian bawah. Nah ini kunci kontaknya masih konvensional ya. Jadi ini masih menggunakan anak kunci biasa, tapi sudah terintegrasi dengan pembuka jok ya. Jadi key shutternya sudah terintegrasi dengan pembuka jok. Jadi tidak usah repot-repot kalau mau membuka jok, tinggal pencet ini aja. Oke. Nah, untuk kompartemennya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ini karena tipe CBS ya, jadi tidak ada tempat colokan chargernya. Jadi di sini dipakai buat kompartemen, tapi cukup sempit di sini teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah ini bagian belakang, stripping sebelah kanan ya, Honda Beat tipe CBS. Ada kayak siluet tulisan Beat seperti ini ya. Nah, bagian belakangnya warnanya hitam dan merah, warna stripping ya. Oke, ini Honda Beat terbaru, menggunakan mesin terbaru juga, 110 cc ya. Kemudian bagian olinya, kapasitas olinya kini berubah jadi 650 saja ya. Untuk ban belakangnya menggunakan Federal, ukurannya adalah 90/90 ya, seperti ini. Nah, kita lihat bagian belakang hand gripnya karet teman-teman ya, karet tapi cukup solid ya bagian belakang. Kemudian lampu belakangnya, nah ini lampu belakangnya sangat keren teman-teman ya, seperti ini. Meskipun masih bohlam biasa, tapi desain cover lampunya ini sangat keren sekali. Saya bisa lihat ya, sporty banget teman-teman. Kemudian bagian belakang, spek bar belakangnya ya, ini ada lampu plat nomor di sini. Nah, untuk ban belakangnya sama Federal ya, ukurannya adalah 90/90, 14 inch untuk velgnya. Desain velgnya juga terbaru ini teman-teman ya. Velgnya seperti ini, model V ya, model V bagian belakangnya. Kemudian mesin ESP, dan di bagian cover CVT-nya ini warna hitam Dove ini ya. Kemudian ada filter udara bagian sini. Nah, karena menggunakan ini rangka ESAF ya, jenis terbaru yang bahannya itu dari plat baja yang di press kemudian laser welding. Ini engine mountingnya atau ini ya, tempat pengait mesin itu ada di bagian atas ya. Nah, penopang mesinnya ke rangka itu ada di bagian atas mesin. Ini engine mountingnya di sini. Jadi tidak dibawa lagi seperti matic-matic Honda sebelumnya. Jadi keunggulannya ini ground clearance-nya itu lebih tinggi. Ground clearance-nya itu jadi lebih tinggi sehingga lebih aman ketika kita melewati polisi tidur ataupun jalan yang tidak rata. Ini dia tipe CBS ya, bagian depan, bagian belakang teman-teman. Ini cover head, nah, seperti ini. Ini warna putih teman-teman ya, bagi yang suka dengan warna putih kombinasi dengan warna hitam bagian belakang. Ini masuk dense white ya, tipe CBS. Kita lihat,
Nah, ini bagian joknya ya, cukup besar tapi masih belum muat untuk helm ya. Kapasitasnya sekitar 11 liter, ya 11 liter. Kemudian tangki bahan bakarnya 4,2 liter. Ini dia bagian kompartemennya teman-teman. Ini adalah kompartemen bagian kiri dan kanan. Kanannya lebih kecil ya, lebih kecil. Tapi kalau kirinya lebih besar, cukup untuk menaruh botol air mineral ya. Seperti ini ya. Honda Beat tipe CBS warna dense white ya, warna putih. Oke, demikian teman-teman ya, review kita Honda Beat terbaru warna dense white, warna putih kombinasi dengan warna hitam tipe CBS. Terima kasih, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi berburu ya, pengen melihat desain dari Honda Beat ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, keren banget motornya. Salah satu motor terlaris di Indonesia ya, sampai saat ini kayaknya masih di ini ya, masih ditempati sama Honda Beat series ini ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.